Suruh aku menindak. Sebanyak 7 orang, alhamdulillah sudah dievakuasi oleh tim gabungan TNI Polri, termasuk dari pihak masyarakat dan keluarga. Tadi malam sampai jam 5 subuh tadi, anggota kita bersama tim gabungan untuk evakuasi. Dan lanjut kini sekarang dengan tim gabungan kita, alhamdulillah sudah menyelesaikan mendapatkan seluruh anggota keluarga yang ada.